重要なのにどうでもよくする、どうでもないところをないように、どうでもないんだけども改善の余地ってあるじゃないですか。ちょっとしたことをあもうどうでもいいやって忘れてしまうこと、それが一番悪いことだと私は思います。じゃあ津波はあなたに何をもたらしましたか？津波membawa efek atau perubahan seperti apa untuk diri kamu atau dalam kehidupan kamu? Apa yang dibawakan oleh tsunami sehingga hidup kamu ada sekarang? Mungkin lebih ke apa ya, agamanya mungkin itu lebih, karena Ren kan waktu tsunami itu masih kelas 2 SD dan itu Ren berada di lokasi yang memang nggak terkena tsunami. Jadi di situ bisa Ren berpikir itu udah kiamat ya gitu. Jadi kok misal memang terjadi lagi, apakah memang betul-betul akan selamat ataupun tidak, itu lebih meyakinkan diri itu ke agama gitu, lebih belajar dalam gitu. So desu ne, aru imi tsunami wa watashi ni shūkyō wo minaosu, shūkyō wo motto fukaku benkyō suru企画を作ってくれました。人間誰でも死にますよ。もう一度津波が来たら死ぬかもしれない、でも死ねないかもしれない。だから津波に意味があるのではなくて、津波を津波にきっかけがあるのではなくて、その何かのその何かをもたらしたものに意味があるんじゃないか。まあ、津波に限らないメッセージがあるんだろうというような感じですよね。jadi enggak hanya tsunami sajalah, untuk semua sebab akibat di dunia ini pasti ada rahasia Tuhan di baliknya. Boleh kayak gitu. Ma, irona dikimo to nura ni kami sama itu ngarungane. Ya, karena Ren berpikir juga tsunami ini juga membawa hikmah yang luar biasa untuk masyarakat Aceh seluruhnya, karena sebelumnya itu kan ada ini ya, banyak konflik gitu, banyak konflik antara agam gitu lah. Jadi setelah itu karena tsunami udah padam gitu. Dapte tsunami mae mo irona dekimoto enjoy dekimoto ga Aceh wa kita janai desu ka agam yara seiso yara. でも津波の後みんな元通りとは言わないけども、いい方向に向かったじゃないですか。だから何がきっかけ、何をもたらすかなんて人間した知れないですね。dan juga pembangunan di Aceh sekarang jauh lebih baik. で、あと最後のは Aceh の向こうじゃないや、発展目覚ましいじゃないですか。10年後にみんながこれを見るとして、10年後のあなたや周りの皆さんにメッセージをお願いします。Ryan, misalnya kita sekarang merekam pesan dari Ryan untuk Ryan sendiri, tapi 10 tahun yang akan datang Ryan mau lihat nih, apa yang Ryan mau sampaikan untuk Ryan sebetulnya akan datang? Ada nggak message-nya, pesan seperti apa? Saya mau menyampaikan untuk diri saya 10 tahun ke depan supaya lebih optimis dan juga optimis dalam menjalani satu kegiatan dan juga enggak banyak pelin-pelan gitu dong. Watashi no 10 年後の私に対してまだ希望を持ってますか？まだ自分に対してはっきりしましたか？はっきりこんな感じですよ。やるごめんなさい、やるのやらないのどっちって今の私です。10年後まだそうで、そんな感じでしたか？そうか、jadi lebih orang yang lebih baik。今よりずっといい人になりましたか？はい、 OK です。terima kasih、 ありがとうございました。